dangan-danganku ngengai. Hello everyone. Salam lestari, salam konservasi. Hai, saya Indah Salsabila, mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi dari angkatan 2019. Saya merupakan president and founder of Wayan Circle for Disabilities dan merupakan satu-satunya perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara sebagai delegasi Istanbul Youth Summit 2022 di Turki. Pendidikan biologi merupakan salah satu jurusan terbaik yang ada di Universitas Borneo Tarakan dan telah terakreditasi B. Pendidikan biologi Universitas Borneo Tarakan berkomitmen untuk mewujudkan sistem akademik dan non-akademik yang unggul, berkualitas, dan kompeten. Nah, mau tahu seperti apa fasilitas yang ada di jurusan kami? Come on, follow me! Permisi, Pak. Ini adalah ruang kelas tempat untuk mencetak calon sarjana pendidikan atau calon guru. Kelas ini nyaman dirancang dengan sangat sempurna untuk belajar, serta dilengkapi fasilitas pendingin ruangan, kelas yang nyaman, fasilitas belajar yang sangat lengkap dan memadai, agar proses transfer ilmu pengetahuan berjalan lebih efektif. Dari sini, yuk kita beranjak ke beberapa laboratorium yang akan mendukung aktivitas belajar dan kegiatan riset mahasiswa saat tugas akhir. Eits, sebelum masuk lab, kita get ijazah lab dulu. Ha, sudah siap. Ayo, kita masuk ke lab. Laboratorium komputer ini adalah salah satu fasilitas yang dapat kalian gunakan untuk menunjang proses perkuliahan. Selain itu, mahasiswa di sini juga terfasilitasi dengan sangat memadai berupa ruang baca. Ruang baca di sini digunakan mahasiswa untuk mencari referensi sebagai bahan literatur untuk mendukung proses perkuliahan. Terdapat ruangan aula untuk kegiatan yang sifatnya membutuhkan ruangan dengan kapasitas besar serta fasilitas olahraga yang memadai. Jurusan pendidikan biologi juga memiliki fasilitas menunjang minat dan bakat. So, bagi kamu yang ingin mengembangkan minat dan bakat, don't worry about that and come on, join with us. Diskusi dan interaksi antar mahasiswa juga menjadi budaya belajar di sini, seperti yang kalian lihat saat ini. Perkenalkan, nama saya Arumi Agustin. Saya merupakan alumni dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2013. Pada saat kuliah, kami mendapatkan pelayanan yang sangat baik, seperti dosen yang ramah dan juga fasilitas pendidikan yang nyaman. Saat ini, saya bekerja sebagai salah satu pengajar di sekolah negeri di Kota Tarakan. Ayo bergabung bersama kami di jurusan Pendidikan Biologi FKIP Universitas Borneo Tarakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Buyung. Saya merupakan alumni angkatan 2011 jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Borneo Tarakan. Berbicara mengenai pengalaman-pengalaman selama kuliah, menurut saya pribadi lebih banyak suka daripada dukanya. Kenapa? Mungkin karena saya selalu enjoy, selalu menikmati setiap proses pembelajaran yang saya terima di jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Mari teman-teman semuanya bergabung di jurusan Pendidikan Biologi UBT
kalian tidak akan merasa rugi, kalian tidak akan merasa kecewa, karena di ruang lingkup jurusan pendidikan biologi UBT itu semuanya merangkul kita sebagai keluarga. Mereka selalu membantu, apalagi dosen-dosennya. Dosen-dosen di pendidikan biologi itu sangat baik sekali, sangat ramah sekali, tidak pernah membuat kita merasa menjadi beban terhadap tugas-tugas dari tugas-tugas kuliah kita itu. Mari bergabung di jurusan pendidikan biologi. Salam lestari, salam konservasi. Kalian sudah dengar kan apa kata alumni? Sebagai bukti bahwa lulusan biologi nggak hanya jadi guru loh. Nah, nggak lengkap kalau kita nggak dengar komentar dari salah satu pengajar di jurusan pendidikan biologi. Beliau ini adalah salah satu dosen kece yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Halo, nama saya Darius Rufa. Saya salah satu dosen dari jurusan pendidikan biologi Universitas Pondok Tarakan dan juga sebagai alumni dari jurusan pendidikan biologi Universitas Pondok Tarakan. Pada saat ini saya menempuh pendidikan doktoral di Biotechnology Program Department of Life Science National Dongha University Taiwan pada bidang biologi molekuler dengan kajian riset sel kanker. Ayo bergabung di jurusan pendidikan biologi Universitas Pondok Tarakan, dosen-dosen yang mengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga Anda akan siap terjun dalam dunia kerja. Kami tunggu Anda, join kita. Bagi adik-adik yang sudah menyelesaikan SMA maupun SMK, mari bergabung bersama kami di jurusan pendidikan biologi FKIP Universitas Borneo Tarakan untuk bersama-sama mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional sesuai dengan visi misi FKIP Universitas Borneo, yaitu menjadi guru yang berkualifikasi untuk membangun perbatasan. Lulus sekolah ingin kuliah demi karir masa depan cerah, jurusan biologi cepat sarjana, siap terjun dunia kerja.